Okey, hari ini cikgu nak ajar kamu jawab soalan bulatan berkaitan dengan perimeter dan juga luas ya. So, jadi kat sini dia kata dalam belajar 7, KPQRS ialah sebuah bulatan dengan pusat U, OQP, ORS dan OQOR ialah tiga sektor masing-masing dengan pusat Q, R dan O. Dia beri bahawa ST sama dengan 9.53. Okey, so kita boleh sedap. ST ni nilai dia adalah 9.53. Okey, kemudian dia suruh kamu cari perimeter kawasan yang tidak berlorek. Okey, so jadi untuk cari kawasan yang tidak berlorek, okey, so mula cikgu cari nilai PQ dulu. Okey, so jadi nak cari perimeter PQ, okey, tambahkan dengan PO, okey, tambahkan dengan OS, tambahkan dengan SR, kita tambahkan dengan RO, kita tambahkan dengan OQ, kita tambahkan dengan yang ni. Okey, jadi QR ditambah dengan QR. Okey, ini dah QR tapi yang ni adalah apa ni? Ini QR yang lurus lah. Okey, so ini juga tulis 11 lah eh. Ini QR ni yang ini, ini 11. Ini pun 11. Okey, so jadi di 11 panjang ni dengan panjang ni sama. So yang ini panjang dia 11, so jadi 11. Okey, yang ini, yang ini cikgu tulis dia sebagai QR. Okey, so sekarang kita cari nilai yang dah ada. Okey, PQ nilai dia 11, so kita tulis 11. Okey, tambah PO, PO tak tahu, so kita tulis PO. Tambah OS, OS pun tak tahu. Kita tambah dengan SR, nilai dia adalah 11. Kita tambah dengan RO, nilai dia adalah 11. Kita tambahkan dengan OQ, nilai dia pun 11. Okay, so pasti ini sebenarnya dengan 11 lah eh. So 11, kita tambahkan dengan QR. Okay, so sekarang kita jadi PO, OS dan QR. Okay, PO, OS dan QR ini nilai yang sama. Okay, so, dia punya panjang ni, panjang ni dan panjang ni adalah sama. So jadi cikgu cari PO dulu. Okay, PO sama dengan theta per 360 darjah karat dengan 2 pi J. Okay, so jadi kita nak cari sudut dia. So, jadi cikgu keluarkan segitiga ni. Okay, cikgu keluarkan segitiga ni. Keluarkan segitiga. Okay, so ni 9.53. Okey, yang ini. Okey, yang ini 11. So 11 bagi 2 kita dapat. Kita bagi 2 kita dapat 5.5. So ni 5.5, ini pun 5.5. So ni tadi ni S T R. Okey, so kita nak tahu sudut ni berapa. Okey, so nak tahu sudut ni berapa, so cikgu letak sini lah. So yang bertentangan dengan ni, nama dia opposite. Okay, bawah daripada sudut ni nama dia adalah adjacent. Okay, so kita guna tangent. Okay, so tangent theta sama dengan, okay, opposite adalah 9.53. Okay, bahagikan dengan adjacent dia ada 5.5. So, jadi kita tekankan kereta dan inversekan terus ya. Cikgu inversekan terus. Oh, cikgu bagikan 9.53 bagikan dengan 5.5. Kemudian cikgu tekan shift tangent, cikgu akan dapat 60 darjah. So sudut ni 60 darjah. Okey, ini pun 60 darjah. Okey, sudut 60, so ni 60 lah. Okey, 60, ini pun 60. Ini pun 60.
So dia bulat sini 60 per 360. Darab 2, darab 22 per 7. Darabkan dengan jari dia iaitu 11 ya. So 11. So kita tekan calculator. Okay, 60 per 360. Darab 2, darab 22 per 7. Darab 11. So kita tukar kepada perubahan. So kita dapat 11.5. 2. Okay, so jadi POOS dengan QR ini nilai yang sama. So jadi cikgu darab dengan 3 lah. So darab dengan 3, saya dapat 34.57. Okay, 11 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So 55 lah. So tambahkan dengan 55. So kamu tambahkan dengan 55. So dapat dah nilai dia 89.57 cm. Okay, so itu saja.